Let's go. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ikutilah pemilihan Abang None Cilik tingkat RW tahun 2009. Syarat-syarat anak laki-laki ataupun perempuan usia 7 sampai dengan 12 tahun. Pemenang berhak mewakili RW di tingkat kelurahan. Yes! Karla ikut pemilihan Abang None Cilik. Karla yakin banget, pasti Karla bisa menang. Soalnya kan gak ada saingan. Belum tentu tahu. Emangnya kamu gak nganggap kita sebagai saingan kamu? Ya enggak lah. Masa sih wajah deso kayak kalian semua bisa menang? Karla dong, modis abis. Iya modis, body bulat kayak sosis. Karla, kamu juga bisa menang, tapi kalau lombanya jadi ondel-ondel. Karla boleh ikutan ya, Mi? Please, please, ya. Ikutan apaan, Ini loh, pemilihan Noni Jakarta Cilik. Oh, boleh dong, sayang. Apa sih yang gak boleh buat kamu? Yang benar, Mi. Makasih ya, Mi. Emangnya kamu yakin bisa menang, Karla? Ya, yakin lah, Pi. Ih, Papi ini suka ngeraguin Karla aja. Iya, kenapa sih lu, Yo? Sinis banget. Kenapa? Lu meragukan kemampuan si Karla, ha? Dek, fakta di lapangan itu gak ngedukung banget. Gak dukung gimana? Seumur-umur mana ada sejarahnya yang namanya Noni Jakarta itu botong alias body apa lontong. Karla! Mami! Papi jahat! Aduh, ada tamu. Siapa tuh, Dek? Sebentar! Karla cantik ya, Mami cantik ya. Iya. Alah, siapa ketok-ketok pintu kok nggak ada orangnya sih? Mana nggak ada orangnya? Pasti mau ngerjain aku. Siapa ya? Nggak ada orangnya, Dik. Apa itu? Setan? Apa itu? Jangan-jangan itu setan yang meminta izin di surat ini. Setan deh, setan. Oh, setan apaan? Emangnya lu lihat setannya? Maaf, saya setan. Saya lagi berkunjung ke komplek ini. Boleh kan? Cuman mau izin aja. Ini setan minta izin sama kita. Kalau minta izin sama Pak RT aja. Gimana? Ini pasti setan salah alamat. Nah, ini lagi. Apa sih, bocah? Oh, Jek. Tunggu. Pak! Ini lembu untuk orang dewasa. Tau-taunya lembu untuk anak-anak. Apa itu? Kok bulu-bulu merinding ya? Jangan-jangan. Buka pintunya, Lan! Balik layar! Cepat buka pintunya!
Heran gue, masa setan bisa nulis? Lagian yang kagak-kagak aja, itu setan mau mampir di komplek kita. Ya jangan-jangan itu setan temen lu, yo. Lagian dia laporannya ke lu, bukan ke gue sebagai RT. Aja temennya setan. Iya, nanti aku balas tulisan itu. Aku bilang sama dia supaya minta izin sama sampean. Jangan yuk, jangan yuk. Kagak aja lo. Gue kagak punya teman setan. Emangnya lo? Udah deh. Lu pada tuh yakin kagak kalau ini suratnya dari setan, ha? Aku yakin, Bu RT. Soalnya semalam itu aku lihat setan itu ngelewat di depan komplek ini. Iya. Aku juga lihat sosok putih. Punggungnya menonjol ke belakang. Iya, kayak gitu setannya, iya bener. Setan bungkuk namanya. Badanku desek-desek tangannya, Bu RT. Yang segede apa ini? Diamlah. Udah, jangan ribut mulu. Daripada ribut, mendingan kita ngomongin masalah pemilihan Abang None Jakarta Cilik. Semua setuju kan kalau yang jadi None Jakarta Ciliknya itu Carla? Iya, dukung Carla ya. Iya. Doa. Kenapa lo? Lo minta dukungan dari gue? Kagak bisa. Ini perlombaan. Jadi kagak ada yang bisa menang sebelum lomba. Dukungan. Kidaus. Serius banget, lagi lihat apa? Mbak Preti, saya lagi baca pengumuman pemilihan Abang None Cilik. Tapi kok katanya sedih gitu? Aneh deh, Ki Daus. Ini kan berita sukacita, Ki, bukan duka cita. Justru itu yang membuat saya menyesal. Misalnya? Kenapa acara seperti ini tidak dari dulu-dulu, waktu saya masih kecil? Coba kalau dulu. Emang kenapa kalau dulu, Ki? Saya yakin bisa menang. Soalnya saya waktu kecil ganteng. Om Tigor, nanti pilih Carla ya untuk jadi None Jakarta Cilik. Ya kita lihat saja nanti ya. Ya, please ya. Om Tigor, nanti Om Tigor pilih Dinit, kalau nggak pilih Laras aja, Om. Iya, Om Tigor. Bah, semua kampanye rupanya. Oke, kalau Om Tigor pilih kalian, terus timbal balik untuk Om Tigor apa? Maksudnya Om Tigor? Itu, kayak di pemerintahan. Terus kalau menang partainya, Om dikasih kedudukan apa? Jabatan begitu. Om Tigor, kita kasih jabatan sebagai Menko Kesat. Apa itu? Menteri Koordinasi Kesejahteraan Anak-anak Kidaus. Nah, tugas Om Tigor mensejahterakan kami-kami ini. Kurang ajar! Enak aja! Ayo, jangan ya, Om. Ada apa ini? Sebentar aja, Tante. Pokoknya ini penting banget. Penting? Penting apa? Oh, soal uang, yo. Kalau soal uang, Tante suka sekali. Cepatlah, kasih tahu Tante. Ayo, apa? Nanti pilih kita jadi Abang None Cilik, ya? Ya. Oh, begitu. Maaf, yo. Tante tidak akan pilih siapa-siapa, kecuali ada uangnya. Ada, Tante Rizwita. Berapa kalian mau bayar Tante? 10 juta. Oh, tapi ambili banget. Linda akan ambo pilih kalian. Hei,
Selamat siang, Tante Preti. Selamat siang, Carla sayang. Mau kemana, sayang? Mau ketemu Tante Preti lah. Mau ketemu Tante? Tumben, ada apa sih? Pasti penting banget deh. Banget nget-nget, Tante. Duh, Tante Preti jadi penasaran nih. Ayo ngomong deh. Tante mau tambah cantik nggak? Tambah cantik? Ya pastinya dong. Tapi gimana ya? Ayo, sebenarnya ada apa nih? Sini deh, Carla bisikin. Loh. Ini apa hubungannya antara mau cantik sama pilih kamu jadi noni Jakarta cilik? Ya, Carla minta dukungan aja, Tante. Nah! Kapannya terus nih? Gak apa-apa dong, sah-sah aja kan? Kampanyenya sah, tapi jangan nyuri start dong, curang tahu. Iya. Iya nih, lagian Carla pede banget sih mau ikutan jadi noni Jakarta. Badan gendut kayak kamu gini, gak boleh ikutan noni Jakarta. Gendutan! Anak, kalian gak boleh kayak gitu dong. Gak bagus ya celah-celahan ya. Kalian kalau mau bertanding itu harus sportif. Tapi Tante Preti mau kan milih kita nanti? Kita lihat Tante Ece ya? Ya. Pokoknya Carla harus menang, Pi. Iya, kamu pasti menang. Yang benar, Pi. Papi yakin. Yakin. Kalau pesertanya segede Bu RT semua. Udah tenang, sayang. Ya dengar omongan Mami ya. Carla pasti menang. Caranya, Mi? Serahin aja sama Mami kamu ini. Bener lu kemari bawa oleh-oleh, ha? Kesambet setan orang baik lu ya? Ada apaan ya? Kagak biasanya lu bawain makanan orang gedongan. Bahannya lu bawain gua salah sepet. Bisa aja. Gini loh Bu RT, kan Carla mau ikutan pemilihan, Bu. Gua ngerti. Lu mau nyogok gue ya? Ya gitu dia ceritanya Bu RT. Kurang, masa ya nyogok pakai kue? Saya pikir kue doang cukup. Kalau cukup kan uang saya utuh. Dasar otak calo lu, mau nyari untung juga. Kakak. Saya udah ngasih kue, Bu. Apaan? Satu aja. Siapa tuh malam-malam itu? Masuk aja, Dek. Nggak usah pakai ketuk pintu segala. Kayak apa aja kamu, ah. Masuk aja, Dek. Yuk. Deal ya, Bu RT. Awas loh kalau sampai janjinya meleset. Tenang aja, bisa gue atur. Ya, Dek. Kalau gitu, saya pulang dulu ya, Bu RT, ya. Gida, gue juga udah ngantuk. Sip, dah. Gimana ini? Kok setan itu pakai ngancam segala? Emangnya kita pernah nyakitin Dindit apa? Ih, jangan-jangan ini gara-gara pemilihan noni Jakarta cilik. Iya. Setan itu dukung Dindit. Ampun.
Lebih serem dari setan. Lari ya. Lebih cantik. Mbah, gimana? Berhasil? Berhasil ya. Kak Daus, kayaknya rencana kita bakalan berhasil deh. Mereka pasti bakalan ketakutan. Terus gak berani deh milih Kara. Jadinya Dindit gak ada saingan lagi buat jadi None Jakarta. Tapi Dit, masih ada Laras saingan kamu. Jangan lupa. Ah, kalau Laras jadi saingan Dindit gak apa-apa. Yang penting jangan Kara yang jadi saingan Dindit. Yeay, berhasil. Si bakal kita lihat reaksinya yuk. Ayo, ayo. Yuk. Apa maksudnya sih Nio? Bener nih dari setan. Mana aku tahu, Dek. Itu pasti ada hubungannya sama pemilihan Abang None Jakarta Cilik dan setan itu mendukung Dindit. Iya nih, Dindit curang backingannya setan. Mami enggak percaya. Kalau kayak gini caranya, ini bukan perbuatan setan, tapi ini akal-akalannya anak-anaknya Ki Daus yang dibantu sama Ki Daus. Berarti di komplek kita ini nggak ada setan yang berkeliaran. Karyo, sekarang lu bikin perhitungan sama mereka. Makanya kamu kalau ngomong jangan sembarangan toh, Dek. Setan itu kesinggung. Tapi karena takut. Ya, gue juga takut. Maaf ya, Tan. Memang istri saya kalau ngomong suka sembarangan. Dia itu nyebelin. Aku aja sebel kok sama dia. Ah! Sakit, setan. Aku juga sakit, setan. Ini nyangkut, bodimu nyangkut di bodiku. Nggak nyangka ya, Bu RT jadi berubah baik begini ya. Baru sadar lu ya kalau gue orangnya baik. Emang baik. Malahan terbaik loh. Di antara orang-orang bengis. Enak ya. Ambo jadi semangat makannya. Ya iyalah semangat makannya. Udah enak gratis lagi. Terutama memang gitu. Jangankan makanan enak. Orang makanan basi yang gratis aja dimakan juga. Itu minumanku. Ini kan baru aja dibilangin. Waduh, lagi pada makan-makan nih. Mama kok kagak bilang-bilang kalau... Apa? Emangnya lu siapa? Gua kudu bilang-bilang, ha? Mau ngapain sih lu? Ya mau makan, Ma. Papa juga lapar. Ntar aja, jangan sekarang. Kalau gua udah selesai. Masa gua disuruh makan sisa? Udah, keluar aja. Lebar, bau bantar kembang. Bah, tapi aku tidak yakin yo kalau tulisan itu dari setan. Yo, tapi aku curiga pasti ada sesuatu di balik ini semua yo. Bener Bang Tigor, ini tuh bener-bener tulisan setan. Semalam si Sila juga nggak percaya, tapi tuh setannya marah dan tersinggung. Terus warnanya mau gimana yo? Dia dorong pintu rumahku, terus dia kasih tulisan ini nih. Ah, baca tuh. Alamak yo. Kok nggak percaya sih? Saya emang bener setan. Mau bukti? Wah, serem dah. Ada apa sih? Dari tadi gua perhatiin lu serius banget. Pakai ketakutan segala romannya. Pak RT, semalam setan itu neror rumah saya lagi. Terus sebelumnya ngasih tulisan ini. Maaf ya. Saya setan yang sedang berkunjung di komplek ini. Saya ini lagi ngejagain Dindit. Saya cuma mengingatkan, jangan coba-coba menyakiti perasaan Dindit. Kalau sampai terjadi, saya akan bikin perhitungan. Maaf kalau saya ngerepotin. Lu pade dibohongin sama Ki Daus. Plus anak-anaknya. Lu kagak nyadar. Ini semua ada kaitannya sama pemilihan Abang dan Nona Jakarta Cilik. Keluarganya Ki Daus itu kepengen anak-anaknya jadi Abang dan None Jakarta Cilik.
Nah, si Carla, anak lu yo, kalau bisa sih dia jangan pampe menang. Tadinya juga aku berpikir begitu, Pak RT, tapi setannya marah dan tersinggung. Masa sih? Suruh kemari marah sama gue. Gimana? Pada puas kan? Ah, puas sekali lah Bu RT. Ambo di rumah indah begini makannya ya. Oh, kalau itu cerita irit kan? Wah, udah-udah ah. Eh, gua kan udah bikin lu pada puas. Sekarang gantian. Lu pade yang muasin gue. Oh, ceritanya balas budi nih Bu RT. Boleh? Bu RT mau apa? Oh, ditendang apa? Aduh, diamlah ah, bagaimana sih? Gua entu ya, cuman pengen lu pade sama laki lu juga milih si Carla dalam pemilihan none Jakarta ntar. Hah? Ulah dalah, Bu RT pinternya tebar pesona lewat sepiring nasi rupanya nih. Ya, gimana nih Bu RT minta dukungan cuma dengan sepiring nasi? Kurang lah Bu RT yo. Kagak peduli. Kalau kagak sekarang juga keluarin lagi semua yang udah lu telan. Ayo keluar. Ayo. Tapi ayo keluar. Tuh diteror sama setan yang berkeliaran di komplek kita ini Bu RT. Katanya kita enggak boleh menyakiti perasaannya si Dindit Bu RT. Ambo khawatir kalau Carla menang itu artinya kita menyakiti perasaannya Dindit Bu RT. Setan itu pasti marah lah Bu RT. Emangnya Bu RT enggak diancam gitu? Kagak. Oh, adalah pasti dia takut sama Bu RT. Takut disuruh milih Carla juga ya. Iya. Lagi. Iya, tenang aja. Kenapa bapak-bapak? Brengsek lo. Gue yakin pasti ini kerjaan lo. Alah, lo kan yang nakut-nakutin warga, ya kan? Ngaku aja. Agak apa-apa deh, Preti. Kita udah dikerjain sama Kidaus. Dia nih yang meneror warga pakai tulisan-tulisan yang katanya dari setan. Masa sih? Jadi tulisan semalam yang ditempel di depan rumah Preti itu ulah Kidaus? Iya, ini setan ompong. Itu sebenarnya Preti juga nggak terlalu percaya kalau itu dari setan. Tapi masa sih kalau Kidaus yang bikin? Bikin apaan sih? Saya nggak ngerti yang diomongin bapak-bapak. Jangan pura-pura sampean, ngaku aja itu perbuatan sampean. Ya kan? Kau yang pura-pura jadi setan kan? Terus kau yang bikin tulisan itu kan? Iya, itu. Iya kan? Iya kan? Enggak, saya sumpah lagian ngapain itu saya pura-pura jadi setan? Enggak pantas lagi. Kecuali yang itu tuh. Udah deh, lu berdua kagak usah takut, kagak ada tuh setan. Gua tahu siapa yang pura-pura jadi setan tuh. Pasti si Daus CS. Ini kan lagi ada persaingan pemilihan abang none cilik. Jangan lupa pilih Carla ya. Ya udah aku ikut aja. Tapi nanti kalau setannya marah, tanggung jawab BRT lo. Iya udah, biar gue yang hadepin tuh setan. Kenapa ibu-ibu pada takut sama setan? Hah? Emangnya ada setannya di komplek ini? Alah, jangan bohong deh lu Kidaus. Lu pura-pura jadi setan terus neror warga kan? Supaya anak-anak lu untuk kepilih jadi abang none cilik Jakarta, ya kan? Enggak, Bu RT. Enggak. Berani sumpah, Bu RT. Enggak. Saya mah, kalau masalah itu saya serahkan semuanya pada kemampuan anak-anak. Bener kok Bu RT, Kidaus bukan setannya. Setannya beneran kok Bu RT. Tadi malam aja setannya datang, terus marah sama saya gara-gara saya nggak percaya sama tuh setan. Udah deh Bu RT, batalin aja. Kalau masih mau ngasih dukungan sama Carla. Kagak, gua kagak percaya. Pasti Kidaus ini nih
yang jadi setan, ha? Eh, Daus, denger baik-baik ya. Kalau sampai ketahuan sama gue, lu yang jadi setan jadi-jadian, gue becak-becak lu. Jadi setan. Udah bubar, 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 bubar. Bubar! Bubar! Setan! Setan! Bagus, bagus! Tapi enggak, aku gak mau ikutan. Nanti paling Kak Dinit juga yang menang. Gak apa-apa, Laras. Buat ngeramein lomba. Nanti kalau Dinit menang kan hadiahnya buat kita-kita juga. Iya. Iya, yang penting keluarga kita semua yang lolos. Iya. Hebat, ya. Bagus. Sekarang kita yang gaya-gaya, ya kan? Iya, ayo. Ayo, kalian. Ayo, kalian udah gitu. Ayo. Hebat, hebat. Nah, peserta pertama, Dindit. Wore! Memberikan penilaian, terus kumpulin sini di meja. Diam dong, ah bentar dulu dong. Belum selesai huruf A-nya, belum. Ya cepat, 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 cepat. Tujuh nih. Blin. Ya, semuanya. Bola cepet ngape, ah ini. Kau buta huruf, kok huruf. Sekarang gua bacain ya. Daus. Oh. Dan Dindit. Itu biasa mah dalam kompetisi. Ih, tapi kudunya si Karla yang menang. Hah, kok bisa begitu sih, mah? Udah deh, diam aja, gak usah ikut campur. Ini bisnis gue. Ah, masa acara begini masih ini bisnisin juga? Ah, dasar keturunan calo. Belah ke sini, cepat! Belah ke sini, cepat! Ayo, iya, bete. Iya, Mak, iya.
Preti kenapa tadi gak pilih Carla? Gak bisa begitu, yo. Itu urusannya si Preti, dia mau pilih siapa, kek? Bapak-bapak, udah deh. Tadi Preti tuh gak pilih siapa-siapa. Preti netral kok. Kalau gitu, pilih aku aja yang handsome ini. Jangan-jangan, aku aja. Tigur sih. Apa sih ngapain sampe itu? Sekarang gue mau mengambil keputusan mengenai pemilihan Abang dan None Jakarta Cilik yang barusan kita selenggarakan dan akan kita bawa ke tingkat RW. Begini, saudara. Udah, biar gue yang mimpin ya. Ya elah mama, papa kan RT-nya di sini. Di atas kertas, iya. Duduk lho, Pak. Tenang semuanya ya. Begini, gua mau ralat hasil perhitungan tadi. Perhitungan tadi itu ada kesalahan. Sebenarnya yang menang itu Carla, bukannya Dindit. Nah, jadi Carla nih yang akan mewakili RT kita ke tingkat RW didampingi sama Daus. Ini bisa gawat. Setannya pasti marah dan dia bisa bikin perhitungan malam ini, PT. Udah tenang aja, kagak usah takut. Setan tuh biar gue yang ngadepin kan, ha? Paling setan tuh Kidaus. Alah, setan ompong aja ditakutin. Saya bukan setan, Bu RT. Saya Kidaus. Masa Bu RT masih gak percaya juga? Rugi gue percaya sama lu. Percaya entu sama Tuhan. Udah deh, bubar. Kalah. Kita terima nasib aja, ayo pulang. Kidaus. Mau kemana lu? Beresin dulu ini meja sama kursi, masukin ke rumah gua. Ya, Bu RT, kalian pulang aja duluannya. Ngapain lu pada ngeliatin gue? Tante RT jahat, kayak nenek lampir. Kurang ajar nih, berani ngatain gue nenek lampir, ha? Kalau bukan nenek lampir apaan dong? Kuda Nil! Kurang ajar sih, ini lu jangan lari lu! Makanya, Mak. Hati-hati, lu ngetawain gue. Bukan, Bu RT, saya lagi ngetawain Kuda Nil. Kurang ajar lu! Cocok buat kamu, sayang. Pasti kamu lolos di tingkat RW. Yang bener, Mi. Iya, sayang. Kan nanti dibantuin sama Tante RT. Berarti Carla harus kayak lebih hebat lagi dong, Mi. Iya dong. Yang gini ya, Mi. Asik. Sekarang iya. Iya. Dek, aku kok perasaannya merinding terus ya, Dek. Kenapa lu, yuk? Pengen pipis. Sono cepat ke kamar mandi. Bukan, Dek. Tapi aku merasakan kedatangan setan itu. Setan apaan? Jangan bikin isu lu. Kan lu tahu sendiri, setan itu Kidaus. Ngapain ditakutin? Kamu tuh gimana sih? Aku melihat ada makhluk putih selimutan di depan komplek kita. Kayaknya setan itu marah karena si Didit kalah. Masa sih, yo? Iya, coba lihat. Bener, yo, itu setan, yo. Kamu gimana sih? Itu beneran setan kali, yo. Onde-mande, setan itu benar-benar marah rupanya. Aduh, bagaimana ini? Udah Faisal sedang indah adu di rumah lagi. Setan-setan itu ke rumah Bu RT, Bang. Biarlah, biar dicekek Bu RT yang so tau itu, Las. Aku tahu, Bang.
Tapi aku pengen lihat itu gimana caranya setan itu makan Bu RT. Bagian mana dulu yang dimakan ya, Bang? Jangan macam-macam, Kolas. Kita cari selamat saja lah. Entahlah, Bang. Sekarang aku tuh udah enggak takut sama setan. Soalnya tuh aku udah punya pengalaman lihat setan. Hei, Bang. Jangan, Las. Jangan, Bang. Ayo sekarang lihat aku, Bang. Bang, buset dah, pules amat siang tidur sampai kagak kedengeran orang ngetok pintu. Bang! Bawa anak-anak lu segala lagi. Udah sana pergi ya. Menang, gue juga janji. Akhirnya kita berhasil mengejar Bu RT. Gara-gara lu pada nih, bini gue jadi pingsan sama lu. Ternyata kalian jadi setan ya? Bikin takut-takut. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.